Tribuner, satu persatu fakta terkait kasus tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy atau Brigadir RAT mulai terungkap. Kali ini pengusaha sekaligus pemilik rumah mewah yang menjadi TKP Brigadir Ali tewas diduga memberikan kesaksian bohong. Kesaksian palsu tentang pengakuannya tidak memiliki ajudan dan menyebut Brigadir Ali hanya teman biasa. Berdasarkan informasi dihimpun selama ini, Brigadir RAT tewas mengenaskan di depan rumah mewah Jalan Mampang Perapatan 4, RT 10 RW 2, Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan. Si pemilik rumah mewah itu bernama Indra Pratama. Saat dimintai keterangan soal peristiwa kematian Brigadir RAT, Indra mengaku tidak mengetahui sama sekali. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.